Oke teman, sahabat Sosidu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapat televisi Cina yang mati total teman. Jadi pertama kita harus cek colokan dulu teman. Nah, colokannya ini dicek nyampe di sini. Nah, di sini teman. Enggak ada yang video ini. Ini colokannya ke sini. Ya, cuma naik segitu, teman. Kemudian yang sebelah tidak ada. Oke. Kita akan gantikan dengan colokan lain. Dengan colokan asli lain. Apakah yang mati hanya colokannya ataukah ada yang lain? Kita sumpeli aja di sini. Sumpeli ya di sana. Apa yang mlebu itu nanti? Dimasukkan di bolongan itu aja udah. Kita masukkan, kemudian kita ukur dulu apakah ada shotnya. Nah, sudah enggak shot ya. Oke, kita kalah. Ini jangan dipegang, nanti nyetrum. Kita coba colokkan ke listrik. Nah, colokannya bahaya sekali itu. Nah, kipasnya hidup teman. Setelah hidup kita lihat gambarnya. Nolah, di sini. Dan televisi pun sudah menyala kembali. Nah, ini tadi ada tukang servis yang kebingungan tidak dicek. Nah, ini harus dicek dulu. Ada setrumnya itu. Oh iya, setrumnya kecil. Ini ada setrumnya. Ya, ternyata yang rusak colokannya, kalau enggak switch-nya, teman. Nah, switch-nya itu. Tapi yang jelas televisinya sudah hidup. Tinggal pasangkan antena, dicolok pakai antena ini. Nah, itu udah ada suaranya. Ya, tuh normal kan? Oke, itu aja, hanya sekejap. Nggak jadi dandan karena di sini di tempat tukang servis, biar diselesaikan tukang servisnya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.